mana dulu namanya si Unyil. Si Unyil datang sini cuma sekadar saweran. Nyil, coba sarang mainkan dulu. Gerbong-gerbong kereta yang kondisinya sudah tambal sulam ini belakangan juga dimeriahkan oleh kehadiran topeng monyet. Lazimnya, topeng monyet berkeliling dari kampung ke kampung. Namun, para pawang monyet yang rata-rata masih belia ini lebih memilih gerbong kereta. Biasanya mereka beraksi di luar jam sibuk, siang atau malam hari. Beraksi di atas gerbong tidak sulit mencari penonton. Sawerannya pun cukup menjanjikan. Dalam sehari, kelompok topeng monyet ini bisa mengantongi uang saweran hingga Rp200.000. Kereta rel listrik ekonomi Jabodetabek, angkutan rakyat yang murah meriah. Murah karena harga karcis yang terjangkau atau bahkan gratis. Meriah karena di kereta ini memang ramai oleh penumpang, pedagang asongan, pengamen, pengemis, peminta sumbangan, dan para pencopet. Kenyamanan penumpang di KRL Ekonomi Jabodetabek agaknya sudah di luar hitungan pengelola angkutan ini. Semakin hari, kondisi angkutan ini semakin tidak nyaman. Untungnya, masyarakat sudah maklum dengan kondisi ini, karena mereka sudah terbiasa dengan suasana khas angkutan kelas ekonomi.